Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam sehat buat semuanya. Boys and girls, kembali lagi di Digra TV. Hari ini gue mengundang ini sahabat lama gue lagi, ya kan, yang tidak asing di kancah underground Indonesia. Mok-mok, Paper Gangster. Mok, apa kabar Mok? Baik. Wah, ya. Gila. Aduh, kita lepas lagi nih. Kita sudah menjalani tahapan prokes nih. Alhamdulillah Mok, makasih Mok. Lo udah menyiapkan waktu bisa untuk datang ke Digra TV, AK Digra Channel. Luar biasa. Gue pikir waktu lo sangat padat. Oh, bener padat sih, sebenarnya padat deh. Nah. Padatnya nyari sesuap nasi sih sebenarnya. Yeah. Tapi enggak lah. Gua harus maksud gue, ya gue seneng nih kayak ada kayak beginian gitu loh. Okay. Ternyata banyak teman-teman masih yang aware lah sama yang kayak ginian gitu. Iya, loh. Iya. Jadi kita buat ini juga mau kasih lo tahu ya, buat ya jembatan lah ya, ya buat bener banget ke teman-teman mungkin biar para pemirsa ini tahu histori-histori yang pernah dilakukan oleh teman-teman khususnya di skena underground lah tentunya lah ya. Apa ini Mok, aktivitas Mok yang lo lagi lakoni sekarang ini? Gue kebetulan sih masih dagang lah, dagang aja. Dagang apa nih? Gue dagang masih nggak jauh-jauh sebenarnya mal, masih sound systeman gitu-gitu. Oh iya iya iya. Jadi gue kerja di salah satu tempat bisnis showbiz sih. Bukan dagang sih, produksi lah. Produksi ya. Gitu. Bipro. Jadi ya masih nggak jauh-jauh dari passion gue sih sebenarnya. Ya, nyambungnya tebal bener. Nyambungnya dari media, akhirnya gue kesini gitu loh. Iya, iya. Ya gue udah 3 tahun sih di sini. 3 tahun ya? Tahun. Di apa? Di Triangle System gue. Triangle System. Itu apa? Khususannya apa tuh kalau Triangle System? Gue tuh punya sound system, punya rigging, punya lighting. Pokoknya gue punya semua yang bisnis showbiz itu. Oh. Gitu. Jadi kayak rigging, rigging itu sebenarnya sebetulnya bukan rigging sih, truss namanya. Kalau dulu truss, rigging truss. Terus ada lighting juga. Lighting juga ya. Terus sound system. Ya gue sampai kapasitas 200 ribu watt. 200 ribu watt. Wih, mantap. Gitu. 200 ribu. Dan kebetulan juga di tempat gue ada studionya juga. Oh, di daerah? Di Fatmawati. Oh, Fatmawati ya. Masih selatan-selatan juga lah ya. Selatan juga. Lo tinggal di masih di apa, Mok? Masih di daerah sekitar Tebet sih. Tebet. Iya, cuma kadang-kadang gue suka balik ke Bekasi karena kan nyokap di Bekasi. Iya, biar sehat terus lah itu. Terus gimana, Mok? Dengan ya kerjaan lo nih selama pandemi panggung belum dapat izin. Iya. Gimana nih? Kalau gue sama band terus terang aja gue dibilang nggak jalan di tempat juga sih mal. Okay. Jadi gue sama anak-anak juga punya konsep ya, memang gue udah sebenarnya udah siap gue mau ngerekod, cuman beberapa kendala terutama dari personilnya sendiri sih. Ada terus terang basis gue yang baru, bukan baru juga sih, dia udah di album gue yang terakhir di 2016 akhir kemarin. Dia baru punya baby lagi. Jadi gue pun ya nggak bisa maksa juga kan, dan dia baru jadi bapak yang harus nemenin istrinya apa segala macam gitu. Terus juga drummer gue juga masih kebetulan si Reja punya kesibukan juga yang lain. Mungkin kerannya baru kebuka nih untuk orderan-orderan dia kan kebetulan nyablon. Oh, merchandise ya. Iya, tapi dia lebih ke perusahaan. Oh, karena perusahaan banyak yang sering order. Menurut anak-anak bisa ngamuk. Tadinya gue jadi gini 2020 gue mau ngeluarin EP. Oh iya. Sebenarnya di paper tuh. Oke. Okay. Sebelum lo di era 2020 ini, lo ceritain dulu dong sejarahnya Paper Gangster nih, awal berdirinya. Setidaknya kan lo yang menjadi pegiat hari ini yang masih eksis. Yeah. Nah, lo coba ceritain dong. Jadi kalau gue boleh ngerangkum ini sebenarnya tahun 96 ini Paper ini dibentuk. Ya namanya sebenarnya nggak jauh-jauh ngambil sebenarnya dari waktu itu ada lagunya Blood for Blood. Iya, tetap hardcore nih Blood for Blood. Yang gue tahu ya lu juga pernah ngerasain juga lah nongkrong bareng sama kita-kita dulu. 96. Terus tiba-tiba dengan personil namanya dulu ya ada almarhum Ijen yang nanti gue akan cerita. Okay. Terus juga ada Agus Berang, sahabat kita yang lama itu.
ya kan? Agus, who are you Agus? Ada Jeffrey juga, terus drummer lamanya itu ada Weda, yang jadi sipilnya marinir. Oh gitu ya? Ya badan dengan bedok tuh, ya? Iya kayak PNS gitu-gitu ya? Okay, okay. Jadi Pepper itu 96 itu mulai tuh di Depok gitu. Di Depok ya? Di studio Dias dulu kan, oh, ada studio Dias bareng lah dulu ada teman-teman dari Antiseptik juga suka latihan di situ, karena ada Yosi kan. Personil awalnya siapa yang membentuk Pepper Gangster ini? Yaitu Agus, Ijen, almarhum Ijen, terus Jeffrey, Weda. Nah, Weda. Mumpung ada lo, gue tanya keterlibatan Memet di mana itu? Nah, No, ada junior atau Memet. Jadi gue yang gue tahu ya mereka ini yang tadi gue sebutin yang mengeluarkan albumnya. Oh. Tapi sebelum mengeluarkan albumnya itu Pepper juga gonta-ganti personil betul, termasuk betul. Memet. Pernah juga Ivan, Ivan, Panjul. Panjul. Okay, ya, okay. Panjul tuh sempat juga vokalin Pepper. Oh. Jadi sebelum Ijen itu Panjul dulu, okay. Baru Memet, baru almarhum Ijen. Oh, iya. Di pas almarhum Ijen di tahun 2002, Pepper baru ngeluarin album. 2004 Pepper ngeluarin album pertama. Dari 96. Berarti dari 96 sampai ke 2002 ya? Iya, 2004. 2004 masih covering aja ya? Enggak. Kebetulan sebenarnya yang gue tahu ya, okay. Gue tahu Pepper itu udah sebenarnya ikut beberapa kompilasi juga sebelum Pepper dulu. Kayak kompilasinya anak-anak Sleepy itu ada Gipit United, Pinball. Okay, okay. Terus ikutan di Respect, kompilasi Respect gitu. Iya. Rekordnya mana dulu ya Respect ya? Enggak tahu deh, anak-anak Cililitan kalau enggak salah dulu. Ambisi gitu. Iya, udah lupa sampai master aja gue tanyain mana sih ini gue mau ini kan udah pada nggak tahu gitu. Okay, jadi di kompilasi Respect itu banyak lah ada Screwball, ada Traffic Light. Ya anak-anak dulu lah ya, maksudnya anak-anak 90 ya, artinya yang pernah irisannya mengawali cukup-cukup ikut terlibat penuh lah ya. Di skena ya, betul. Kayak gitu sih. Oke, nah lo keterlibatan lo secara penuh di Pepper Gangster itu sejak kapan itu? Jadi gini, atau lo bicara juga kalau memang lo sebelum di Pepper Gangster di mana? Nah, lo jauh ceritain dulu apa? Ceritain juga dong. Mau diceritain gue dulu nih. Ya. Jadi gue tuh dulu pernah punya band juga, kampus lah ya, okay. Band kampus gue pernah dulu, nama band gue Cornet. Oh, Cornet. Ya. Smoke Beat. Dulu terus terang waktu okay. Jump Pepper masih vokalnya Memet tuh pernah beberapa kali lah, karena di kampus gua dulu lu ada sama sih? Ababi. Oh, sama Iik lu ya? Iya, enggak, sama Rabel. Rabel. Sama Rabel gua. Iik Aba. Oh, Iik Willy Aba. Aba ya? Iya, yeah, Willy Opa tuh sebelum ke universitas lain, dia tuh di Aba dulu sama Iik. Oke. Nah, terus kan sering ada kampus, terus gue sering bikin acara di kampus gue karena harga organisasinya kan. Iya. Gue tuh ada organisasi. Itu kalau dalam catatan sejarah tuh Aba Abi punya catatan yang track biasa. Ya, iya, gue bicara skena belum dalam bentuk kolektif di komunitas underground. Kan kampus-kampus. Iya. Yeah. Nah, Ababi juga termasuk yang karena gue pernah bikin acara underground terbesar Jawa Bali itu namanya Total Noise. Total Noise ya? Iya, itu masih di Matraman. Itu masih di Matraman bikinnya ya? Di Bulungan. Oh, bikin di Bulungan. Bulungan yang masih di indoor. Yang di indoor, yang indoor, indoor yang gedungnya ya. Lapangan basket. Bukan, yang di gedungnya yang sekarang pagelaran. Oh iya. Di situ tuh. Betul. Jadi di situ yang main banyak lah ya, dari Bali ada Eternal Madness, ada Death Comet, masih ada terus Death Comet kan anak-anak Jakarta lah ya. Iya, kalau hardcore itu RGB juga main. RGB main, Ringo ya. Almarhum ya. Terus Antiseptik juga main gitu. Nah, karena kampus gue sering bikin acara gitu-gitu, di era gue tuh tetap berlanjut ya. Nah, karena memang kalau menurut gue ya gue sedikitnya belajar banyak sih dari kampus gue untuk gue bikin acara dan akhirnya sampai gue udah cabut dari kampus pun gue masih tetap bikin acara, diajak bikin acara segala macem gitu. Dari acara kampus ke acara kolektif ya. Acara kolektif zamannya kita poster kafe dulu. Poster kafe betul.
nggak ada yang bisa yeah. di luar poster kafe era itu. Nah, pada saat era itu gue di kampus, kebetulan gue sempat memanajeri band ska dulu. Siapa? Wastafel. Wastafel, oke. Okay. Ya kan, lo pertama kali gue kenal sama lo juga waktu itu di situ, waktu lo masih sangat muda ya kan, dan ganteng ya kan. Kalau sekarang udah bapak-bapak banget. Mumpuk juga nggak berlebihan aja. Jadi, ini kata Kubil, Bil, Mukmuk, nomor gue minta nomor gue mau Kubil. Iya, lagi ghetto tuh mal. Iya. Lah, kayaknya kok terakhir ketemu nggak ada penurunan, Bil. Udah itu, katanya udah turun. Iya, udah turun ya, ya. Dibanding lu ngeliat gue yang dulu, lu juga ngakuin kan di CK7, kurusan lu Muk, dikit, mal, dikit. Iya. Gitu. Agak berhasil ya? Agak berhasil dikit lah. Walaupun 20 kilo aja boleh lah ya. Lanjutkan gitu. Pokoknya. Ya pokoknya gue pas dari kampus, gue manajerin band, kemudian gue cabut dari kampus, gue sempat manajerin Siksa Kubur juga. Oh, lu panjang juga ya? Iya, gue main sama anak-anak segala macam, gue sering ke Depok juga, dan kebetulan gue deket nih sama almarhum Ijen. Oh. Sampai waktu pas ketika kejadian. Di Parkit The Javu. Parkit The Javu, sorry. Ketika dia mengembuskan napas terakhir itu sebenarnya dia 2 hari sebelum manggung itu sempat ngabarin gue. Oh, kayak gua kayak iya dia bilang ya. Lo dateng ya pada saat itu gue soalnya lagi ada ngatur jadwalnya Siksa Kubur kan, ada launching dari band Suaka kalau enggak salah waktu itu, band yang lumayan gede di Amerika sekarang. Ya karena launchingnya itu, gue bilang ya gue nggak bisa. Atau gue nyusul deh. Gitu. Ya udah, gue yang gue sesalin pada saat itu ya itu aja sih mal. Jadi gue 2 tahun terakhir sebelum dia pergi itu gue lumayan deket sama dia sampai secara pribadi pun. Ya. Iya dia sering banget cerita ke gue masalah band. Sharing segala macam gitu loh, dan sebelumnya pas pada saat itu juga mereka dalam tahap rekaman gitu loh untuk album pertamanya, yang self title tuh Paper Gangster Paper tuh. Gangster. Nah di situ gue tuh ngerasa wah gue nyesel banget nih. Itu tahun berapa ya Paper Gangster self title ini? 2004 2004 rekaman, 2005 rilis, 2006 Doi meninggal. Rekordnya mana ya? Vein Record. Vein anak, Record. Anak kalau enggak salah anak Pamulang yang ngerilisin. Pamulang. Tapi cuman ngerilisin Paper doang habis itu udah. Oh, enggak ada rilisannya. Enggak ada. Tapi kalau ya. Misalnya kompilasi Paper sering ikut ya, ya yang pinball tadi gitu. Lah ya. Nah, setelah itu dia meninggal terus nih gua kayak ngerasa bahwa ini band enggak boleh lah karena kedekatan dia. Tiba-tiba Agus minta gua untuk ngaudisional dulu pertama. Edisional dulu. Gua bareng sama Juicy waktu itu. Juicy Ariusa. Oh, Juicy Ariusa pernah. Edisional di Paper. Edisional di Paper. Jadi gua berdua sama Juicy dulu. Oh, iya. Jadi ada beberapa gigs juga gua vokalin berdua sama Juicy. Oh, iya. Habis itu udah begitu Juicy kayaknya sibuk. Iya. Ya biasalah kalau Juicy. Kuliah mah. Doang paling. Sibuk apa lo, Jus? Pada saat itu sih kalau menurut gua Doi lagi di salah satu stasiun TV kan. Oh, iya. Lagi sibuk gitu loh. 2004-an ya? Oh iya. 2006-2007 lah. Karena pikir eranya masih 90. Setelah 2000 setelah almarhum Ijen meninggal itu kan ada 1 tahun Paper tuh hampir vakum. Setahun ya? Hampir setahun. Gila. Dan ternyata pas itu tuh banyak job main buat mereka yang mereka dana. Akhirnya gue pertama kali vokalin itu sama Juicy di ada salah satu gigs di Morgan Cafe Senen, yang di Senen. Ya. Oh iya. Nah, Paper Gangster main tuh. Morgan main. Lagi vokalisnya Edisional 2 nih. Lo sama Juicy. Gua playlist 7 lagu berbagi. Berbagi tuh. Berbagi Juicy 3 lagu, gua 3 lagu. Okay. Satu lagunya gua berdua. Bareng. Oh. Nah, kayak gitu. Dan kebetulan waktu itu Juicy sibuk dengan kerjaannya, terus juga punya projectnya juga, punya band juga kan si Juicy waktu itu. Bukan, Stand Off. Oh iya. Juicy itu sempat bikin Stand Off dan manajernya juga kebetulan almarhum itu juga dekat juga sama gua. Almarhum Denu namanya. Denu ya, itu manajer Stand Off. Ya, manajernya Stand Off dulu. Timur nih ya. Ya. Timur ya. Sebenarnya sih hijangnya Jakarta Pusat juga ya. Cuman waktu itu emang karena petanya di situ-situ aja kan kita gitu. Oke. Ya udah akhirnya Juicy sibuk
Juicy jalan sama Stand Off. Nah, gue waktu itu pada saat itu gue masih manajer Sita Kubur. Lo ya? Iya, gue tuh manajerin Sita Kubur sampai 2009 tuh. Berarti berapa tahun tuh lo manajerin? 6 tahun. Gue juga kaget ya. Yang dapat info, gue nggak tahu lo mau betul. Ketika lo jadi Ron apa? Ron man-nya Dapser. Iya. Oh iya, road manager-nya Dapser. Iya, road manager-nya Dapser ya. Lama lo di road map-nya Dapser? 2 tahun. 2 tahun ya. Jadi pada saat itu karena gue di cruise juga. Pasti saat daging-dagingnya tuh Dapser tuh ya. Gue ngerasain ya. Ya lumayan lah ya. Pada saat itu juga. Lagi daging tuh. Karena pada saat itu gue jadi road man karena manajernya waktu itu Wendy. Wendy Brandwash. Okay, Wendy okay. Brandwash jadi manajer. Tuh kebetulan karena gue sama Wendy melulu, gue di Brandwash juga. Ya udah deh, mau lo ngerutin, gue bilang buset. Tapi kan gue lagi masih kubur, ya udah ntar gampang diatur waktunya gitu. Nah, emang iya. Tabrakan nggak tuh? Beberapa kali ada tabrakan. Tapi gue masih cerita dulu pada saat itu gue lagi sama rootmanin si Upster. Okay. Gue kebetulan megang thread out juga. Oh, Benny juga nih. Benny sama Piping juga nih. Oh iya. Nah, udah kayak gitu, gue juga diminta untuk ngebantuin, bukan bantuin lagi jadi manajer. Majesty lagi. Majesty. Jadi gue pada saat itu ngejalanin Siksa Kubur, Paper Gangster, Straight Out, di Upstairs sama Majesty. Lima dong. Lima. Nah itu. Nah itu pernah main di pensi. Ya tau lah kalau Upstairs pada saat itu kan main di pensi. Pernah merajai. Iya. Jadi gue harus ngebagi waktu dan untungnya Wendy juga ngerti sih. Okay. Jadi ketika gue udah after udah selesai check sound apa segala macam, tinggal gue nunggu show-nya, gue kabur nih. Straight out check sound di Kemang. Gue bawa Benny juga harus ke Kemang. Iya, dari itu tuh tiba-tiba Sak Kubur mesti main juga lagi di Jakarta Timur. Gue mesti nemenin Sak Kubur check sound juga. Jadi gue pada saat itu emang Pak, ya ada satu ketika di weekend itu gue pernah muter 5 band itu sih. Kuat juga fisik lo ya? Ya, alhamdulillah sih. Iya, bukan masalah cuan di sini ya. Ini masalah dedikasi pride, nih, nggak pride ya, guys. Betul. Nah, betul. Udah gitu, lama-lama gue nggak kuat juga nih. Gue akhirnya gue mundur dari manajemennya di Upstairs. Akhirnya gue sama Sisa Kubur, sama Straight Out. Karena gue pikir Sisa Kubur sama Straight Out masih bisa lah. Gue ini sama band gue sendiri. Nah, ini pernah nih gue mainin tiga-tiganya pernah. Pernah ya. Pernah juga ya, di pensi juga pernah. Kalau satu sih enak semuanya. Ya. Pisah-pisah panggung. Nah itu pernah. Oh, nah. Udah nggak tipes aja lumayan lo. Gila lo. Jadi keren. Di era itu memang kalau menurut gue nggak bisa. Gue punya walaupun memang jadwalnya Paper tidak terlalu banyak gitu. Tapi gue mengemban tugas harus. Gue harus bisa mempertahankan nih band sampai apa yang almarhum mau. Ya. Akhirnya satu-satu gue lepas tuh kewajiban gue yang lain. Kayak Siksa Kubur, akhirnya gue lepas juga. Gue lepas, gitu maksudnya Straight Out gue lepas. Walaupun Majesty, kadang-kadang masih gue balik. Ya. Majesty juga gue lepas gitu. Dan gue fokus tuh ke Paper waktu itu. Dan tepatnya di 2008 udah mulai deh tuh sampai gue itu dapat rekod tuh dari rekodnya Cruise Record. Cruise. Sini. Duren 3. Nah, jadi gue pas di album kedua itu gue, ya karena gue memang punya apa ya, gue nggak punya obses sih, tapi gue punya pertanggungjawaban secara moral, moral sama nih band, karena gue tahu cerita nih band, sampai bagaimana juga almarhum juga sampai ibarat kata ini mau dibilang nih band darah tulang sih kalau kata gue gitu loh. Ketika mereka ngebentuk ini gitu, nah, gue harus mempertahankan ini gimana caranya. Akhirnya gue pikirin bareng-bareng sama personil yang lama. Kebetulan ya ada Agus, Jeffrey segala macem kan yang masih ada. Mereka bilang, "Muk, ini semua kita serahin ke lu ya, karena memang lu juga tahu dalam any band segala macem." Ya udah, terus gue bikin timeline segala macem. Sampai akhirnya gue ya, bisa pengalaman lo ya, jam terbang lo udah tinggi lah. Pengalaman lo jadi roadman ya. Sebenarnya jadi maksud gue mah kalau lu band tuh lu gampang, jangan kalau ngebentuk band tuh kan gampang ya, gampang, tapi mempertahankan bandnya dan mengelolanya apalagi siap. Juga terbilang ya di skena ini Paper bukan sebuah band yang besar gitu. Kalau menurut gue besar dalam kata nama besar bukan seringnya manggung, enggak ya. Jadi hanya beberapa orang yang tahu gitu loh. Tapi gue punya visi bahwa
gue nggak mau cuma anak-anak hardcore aja yang tahu ya, ini band. Jadi semua lini dah ya. Jadi semua lini gue tahu. Nah akhirnya ketika itu dan kebetulan Cruise Record itu juga mau dibilang label yang banyak band-band yang ya band-band yang bukan di skena hardcore hanya, gitu loh. Ya bukan hanya hardcore lah. Iya. Banyak gitu genre. Akhirnya genre. Ya udah gue mencoba memberanikan diri dan akhirnya gue ngajuin demo segala macam dan mereka mau terima akhirnya dirilis album kedua itu sama gue 2011. Album kedua udah elu ya. Total ya, ya jadi vokalisnya ya. Paper Gangster ya. Berarti yang di album sebelumnya bukan masih almarhum. Almarhum. Masih almarhum. Almarhum. Dan ya. Ngeteknya gue pun ada. Oh lo ikut juga. Gue ngetek di akhir ketek vokal itu gue ikut. Okay. Walaupun gue enggak ada ininya cuman karena memang ikut dong muk datengin ya, gini gue ya, gue dateng ya. Waktu itu recordingnya di kandang monyet Condet. Oh bukan di Pamulang bukan kalau rekodnya Pamulang. Oh rekodnya Pamulang rekodnya studionya di Condet, di Condet. Ya, ya, ya. Yang deket Rindam bukan ya tempat latihan gue dulu tuh. Iya tempat ya, latihan ya, lu ya. Dulu emang seberang ya punya drummer pas band sekarang punya Bang Sandy ya gitu. Ya betul 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 udah mereka recording di situ udah makanya setelah era itu gue diberi tanggung jawab sepenuhnya, dikasih ke gua, baru gua bikin sama anak-anak, gua gak mau ngeband sekedar begini doang. Kalau emang kamu mau jalan sama gua, ayo kita serius. Serius dalam arti kata, gua gak mau anak-anak, dari dulu sih prinsipnya, gua sama anak-anak gak menjadikan band itu mata pencaharian. Iya, itu menjadi sebuah konsep lah. Iya, jadi gua bilang sama anak-anak, kita ngeband fun kita karya, jadiin happy. Band itu keluarga kedua betul. Tapi bukan berarti juga lu nggak punya obses lu nggak punya visi iya. Gua nggak mau yang kayak gitu iya. Akhirnya mereka ya. Ya karena yang udah kan ngebandnya pada begitu dan gua masih 15-an saking happy-nya terlalu happy ya biasanya begitu dan gua memikirkan ini di Depok sendiri kan sini lumayan gede ya. Gede. Dan regenerasinya sampai sekarang tetap ada. Masih. Itu yang gua bikin yang gua agak salut sama Depok tuh sama teman-teman di Depok. Nah, gua harus mempertahankan ini nih. Ya. Pada saat itu memang gua sama band yang lumayan pada saat itu hardcore gua sama Thinking Straight kan. Oh iya iya iya. Ya, sama ya, Adit, Bonar pada saat itu ya, gitu ya. Loh. Ya udah, makanya gua mau gua konsepin segala macam ini dan mereka itu ayo kita jalan bareng. Oke. Okay. Ketika gue udah sehen sama record segala macam itu sih sebenarnya titik baliknya Paper nih. Paper Gangster ya. Ya nama albumnya apa yang kedua ini yang album kedua dirilis sama Cruise Record itu namanya Strong Survival Instinct apa strong strong survival, strong survival instinct ya jadi nama ini diambil dari dulu almarhum pernah bikin merchandise oh ya dia itu ya. Padahal nggak ada judul lagu yang kayak gitu tapi okay. Dia bikin dan akhirnya itu gue dedikasiin buat nama album karena buat gue artinya memang kuat sih kuat, pada saat karena taruhannya di 2006 itu Paper hampir bubar negara almarhum nggak ada ya karena memang Agus dan teman-teman lu pada saat itu ya nah, udah lemes lah ya udah yang waduh gimana nih gitu gitu pertahankan di band, nah begitu ada gua, ya udahlah, ya semangat lagi dan akhirnya keluar album itu. Gitu. Nah ini udah berapa album dari almarhum Ijen yang subtitle, terus lo yang apa strong apa tadi? Strong Survival Instinct. Strong Survival Instinct, cuma dua aja. Sama satu lagi, satu gua lagi. Kemarin 2016 akhir itu gua ngerilis Struggle United Till the End. Oi, namanya sama East Coast bener. Iya, soalnya. Itu perjalanan sih, ya, gue mal. Jadi buat teman-teman juga yang tadi gue balikin, kalau lu bikin band itu bukan sekedar ngeband aja. Gue pengen band itu jadi keluarga kedua dan lo struggle di situ. Struggle di situ. Ya. Dan pada saat dari era, ini gue agak sedikit langsung global ya. Gak apa-apa, era 2016 itu kan terbilang dari 2015 sampai 2018 hardcore itu. Salah satu genre musik yang ya. Pada saat ya zaman itu digandrungi lah. Digandrungi. Iya kan? 3 okay. Tahun yang lalu tuh gua dibilang semua acara pasti ada hardcore. Iya, ketika era kita tahun 90 semua berjajar kan. Berjajar. Tapi kalau di itu kemarin sempet gua ngerasain sendiri lu bahwa sendiri nih, analisa lo nih. Iya, bahwa itu, hardcore itu sempet menjadi trendsetter sih trendsetter, untuk ya. Untuk barometer musik, barometer ya. Ekstrim juga gitu. Ya. Keren. Jadi semua pengen bikin acara pasti nyelipin band hardcore-nya apa segala macam gitu loh dan
acara metal tetap harus ada aktornya gitu. Iya, dan lo bisa ya lo bisa ngelihat sendiri kan acara-acara gede di Bulungan. Betul. Ada beberapa mungkin ya walaupun ya paling lo pengisi utama dah. Ya. Paper gangster. Tapi gue salut. Artinya udah bisa dianggap sejajar lah ya. Artinya dan bahkan dianggap ya bisa merangkul semua penggemar hardcore lah. Iya kan? Keren di situ. Gue juga ada sejarah. Nah, gue bilang gue merasa ada investasi juga di band lo, Paper Gangster. Oh iya. Jadi iya, kan iya. Gue satu kampus sama Memet. Iya. Ya gue salah satu dulu yang kebetulan gue ada mail order. Iya, gue tahu itu. Nah, gue kan dulu gue sama kawan-kawan sama Awang, soalnya mau tukar-tukar ya kan. Nah, dulu gue dikasih sama Awang itu 5 lagu, EP-nya Blood for Blood. Dan itu yang tadi sejarahnya gue pengen ngomong, gue tahu. Iya, gue sangat suka. Nah, Memet mepet mulu nih. Memet. Itu belum, kita sendiri belum tahu itu alirannya apa. Dan gue memang karena gue dulu basic gue juga agak di sebelum gue ke hardcore kan gue lebih kepada sama Josie Cetik, lebih ke grind kan. Jadi gue memang genre gue tuh sebetulnya genre asli gue lebih seneng yang grind sebetulnya aslinya. Oh, gue seneng nih kan kalau hardcore. Gue sorry ya, gue kalau hardcore yang straight air gitu-gitu gue agak kurang masuk lah. Gue seneng yang parau. Istilahnya dulu nih kalau misalnya kita balik ke pada zaman itu, misalnya old school to new school. Nah kita tuh yang new schoolnya. New school. Nah, gue dapet tuh dari awal. Mal, inilah. Terus Memet bilang ada apalagi yang baru nih. Memet, lo denger lo pasti happy. Lo dulu tukang suplai anak-anak soal yang gue denger. Kebetulan gue saling trading aja. Lo sering ke Japan, ntar lo isi, ntar lo ke UI, ntar lo udah Dharma, cuma nyetanin anak-anak doang yang gue tahu. Manas-manasin. Biar menggelora. Makanya maksud gue mungkin nanti temen-temen kalau nonton juga mesti tahu Jamal ini juga salah satu saksi buat di Sinsin Depok nih. Terutama nih karena Jamal muternya ke situ aja tuh. Gue di Depok, anak Depok. Depok, UI, segala macem gitu. Tapi bukan nongkrong ya. Tapi nyuplai lah. Suplai apa ya? Materi-materi band-band luar yang ada di sana ditransferin ke sini, dibagiin ke anak-anak. Kasetnya di copy berapa kali, Mang? Aduh. Bisa 20 kali, Bos. Iya. Sampai bunyinya udah goyang. Gua kaget, CD-nya baret-baret. Nah, Memet pinjam. Tiba-tiba laporan gue bikin band namanya apa? Nah ini lagu yang kita sukain, Paper Gangster. Ya. Bullshitting. Itulah. Tapi gue support. Nah kebetulan ada Agus kenal juga. Kan dulu kan Lenteng menjadi salah satu tempat stasiun kita juga. Ya. Saling nongkrong, saling tukaran. Ya. Nah, tapi gue pas 97 gue udah agak gue balik serius lah. Kuliah, gue kurang tuh. Tapi gue monitor tetap. Oh iya, karena gila gue liat Paper Gangster perkembangannya. Tatuin, mantep lah. Artinya bisa mengemas dengan bahasa pada situ ya, situasi dan kondisi yang ini. Akhirnya bisa menjadi sebuah band yang menjadi tolak ukur juga barometer. Keren, asli. Keren. Iya. Dan gak berubah jauh dari konsep. Ya tetap, transisinya gak ada. Newsfulnya gak. Keren. Karena basically-nya sih kalau menurut gue, kalau gue sedikit bercerita nih, gue juga di band ini juga kan sebenarnya karena gue juga suka pada saat itu. Gue sering pernah ngeliat Memet, Paper Gangster di vokalin Memet, Gue sendiri gak pernah lihat Memet. Main di kampus gue, gue itu gue yang masukin. Karena waktu itu barengannya sama Banzai. Oh Banzai. Kan, ada mutasi band ma- itu? Band udah gak ada, kan Bona ke Thinking Strike udah aneh. Nah, udahannya karena gue tahu juga nih band segala macam gitu. Terus gue suka juga kan. Dan kebetulan benang merahnya juga masih ada sedikit California-nya. Ya, ada A Crisis, Netflix-nya. Dan udah nih gue suka gitu loh. Dan gue ya awalnya support almarhum. Lama-lama akhirnya ketika dia udah gak ada, terus ini di dalam. Dan itu yang buat tanggung jawab moral gue. Gila, keren. Nah, pada saat gue menjadi vokalis itu yang tadi gue bilang tadi, gue pengen punya visi misi yang bagus. Ini gue harus buat gimana caranya
temen-temen nih, gue nggak bilang fanbase ya, gue nggak suka bilang fanbase. Anak-anak gue paling nggak ada kan. Gue bilangnya temen-temen nih, gue mesti ngerangkul temen-temen yang memang muda pada saat itu, mereka pasti SMA sampai yang udah sedikit dewasa untuk suka musik gue. Oh iya iya iya. Nah itu gue ngebuildnya tuh, itu gue ngebuild bagaimana caranya sampai berapa kali gue gonta-ganti personil juga. Dan akhirnya juga gue sampai memberanikan diri recording. Gue kenalin lagi nih musik Pepper ini setelah era almarhum, dan itu juga memang ada pro kontranya juga. Biasalah. Kalau pro kontranya lu kata kok udah begini warna musiknya. Kok udah begini, kok udah terlalu metal gitu loh. Padahal kalau menurut gue lu mesti denger album pertamanya Pepper, itu metal banget kalau menurut gua gitu loh. Udah hardcore itu udah campur sama metal. Metalcore lah ya. Iya, udah karena gua bilangnya begitu sama anak-anak, ya kita band hardcore metal. Gitu loh, Mal. Jadi iya, hardcore metal. Iya. Gua ngeliatnya kayak gitu kan fenomena anak teman-teman yang baru kenal sama musik yang kayak gini kan mungkin mereka suka. Oke. Tapi yang ya eranya kita 90 mungkin kok begini sih. Iya, kalau gue menurut gue wajar. Ya kan? Karena teknologinya berkembang. Iya, itu pun berkembang. Itu proses kalau menurut gue ya kan. Nah, kenapa juga gue akhirnya juga mau dirilis sama record label terus gitu loh. Karena memang ruang lingkupnya pada saat itu dia kan banyak band-band emo. Gue sempat banyak tuh malu sempat di ya sedikit selintingan lah. Cemohan apa segala macem, gila lo. Gogon. Iya, gogon standar lah. Gila band. Gosip underground. Masa band go-go. Legend dirilis sama record emo segala macam. Lo jangan lupa Manball yang lo banggain itu dirilis sama Ferret. Ferret aja tuh. Rekordnya record apa gue bilang? Epitaph tuh record. Ibaratnya record metal dulu. Kenapa dia bisa ngerilisin melodic punk segala macam? Nah itu fenomena yang kayak sebetulnya gitu. Sebetulnya apa yang terjadi di luar sana juga terjadi di sini. Ya, iya. Betul jadi banget. Jangan kacamata kuda juga ya. Ya kan? Kadang-kadang ya tapi itulah bagian dari kehidupan skena underground kita. Iya. Ya, kalau enggak gitu enggak rame juga. Enggak rame. Ya gue sih terus terang aja enggak masalah gitu. Lu band hardcore mainnya di acara metal. Terus kenapa? Salah dulu aja nongkrongnya bareng. Nah, itu nongkrongnya aja bareng, masa main enggak bareng? Di era 2016 itu tuh fenomena itu terjadilah ini. Oh, sempat. Padahal dulu kita merapat. Enggak ada gesekan, cuman maksudnya karena anak-anak ini kan teman-teman yang muda-muda ini kan masih strike banget ya kan. Wow, gue hardcore nih, hardcore mentok lah kasarnya gitu ya kan. Bukan dada mentok, hardcore mentok kalau kata gue. Tapi ya itulah, gue nggak, maksudnya gue punya tanggung jawab itu adalah gue harus mengedukasi teman-teman ini. Itu bagian dari yang harus kita lakukan. Ya. Ini pun kita ini adalah bagian dari edukasi. Jadi kalau gue nggak ngasih tahu mereka, mereka nggak tahu, mereka nggak tahu rootsnya, karena mereka gini loh. Kita pertama kali ngeband boynya Nirvana, mereka udah Lamb of God kasarnya gitu kan. Yang hardcore kita udah boyin musiknya ini, dia boyin yang lain gitu loh. Ya kalau kita nggak edukasi kan dia mikirnya adalah yang pada saat zaman dia aja gitu. Kita break sebentar, Ajan. Nah kembali lagi mau kayak masalah tadi lo bilang. Lo mengambil pilihan di metalcore itu ya. Terus ada gogon-gogonan gosip-gosip underground kayak gimana itu? Wah, kalau gosip mau dibilang banyak ya. Banyak ya? Bukan banyak, menegur secara gue langsung aja juga ada loh. Ada? Band-band HC ini? Atau band non-HC? Band-band, ya bukan band lah ya, tapi minimal mereka pemerhati. Oh, pemerhati. Pemerhati lah kalau menurut gue ya. Kalau gue bilang fanbase kan nggak mungkin deh. Seperti apa ya itu? Kayak, Bang kok mau sih di rekod itu? Oh, iya. Bang kok mau sih main di acara emo? Iya. Dan itu gue sempet, ini gimana sih lu cara pemikirannya ya? Maksud gue, ya mungkin ya itu tadi gue bilang. Karena mereka tidak tahu roots yang sebenarnya. Betul. Bahwa di mana rekod hardcore harus masuk labelnya hardcore. Sekarang gue tanya, emang ada rekod hardcore khusus?
ya nggak ada, cuma pinball doang setahu gue dulu. Iya. Ya enggak, pinball sama rekod gue dah terutama. Gue tempat bikin rekod dulu. Apa namanya apa? Dulu viral. Viral. Yang Dead Pit, ya Paul, apa Losai? Kalau rilis ya. Dead Pit ketika album ketiga, album ketiga ya. Bukan titik balik, titik balik kan album pertama tuh. Album kedua itu sempat sama gue. Nah itu karena kecintaan gue sama musik hardcore aja sih. Iya. Gue berarti duitnya dari mana gue gak tahu tuh tiba-tiba keberanian gue aja. Iya karena gue ngeliat pinball aja. Hitung-hitungan. Gak tahu balik modal ya minimal harga cetak itu. Ya minimal gue berani aja karena gue kenal gitu. Gue tahu. Pride itu lah tadi ya. Iya. Karena semangat pride itu ya. Gue tahu ngopinya di mana, gue tahu jualannya di mana. Gue pernah ngejualin kaset mereka tuh zamannya Aquarius tuh gue pernah jual. Di Aquarius? Di Aquarius. Masuk ke Aquarius? Iya. Oke. Pernah gue jual. Diterima? Diterima. Sama Aquarius diterima? Karena gue ngomong sama manajer store. Manajer situ ya. Gue datang, gue meeting apa segala macem. Gue yakinin mereka dan ya mereka walaupun akhirnya gue ditarik. Karena gue tidak punya PPN. Tapi minimal sebulan dua bulan tuh kasetnya anak-anak pernah ada di situ yang gue rilis. Oke. Iya. Jadi gue... Jadi gue ngerasa bahwa gue nggak tahu ya mungkin yang buat teman-teman mungkin yang akan nonton, lo mesti tahu juga bahwa kalau lo seneng sama sesuatu, lo jangan langsung instan. Ya. Lo harus nikmatin prosesnya, jalanin, karena lo harus percaya juga kalau proses itu tidak mengkhianati hasil. Betul. Dan itu yang gue jalanin sama Paper Gangster gitu. Ah, itu cantik tuh bahasa tuh. Bahwa proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Ya, karena buat gue dulu gue nggak pernah berkecil hati. Wah, ini band ini udah main di sini, band ini gue nggak pernah mau minta. Band gue main dong. Tapi ya gue bersyukur aja. Ketika banyak yang tahu Paper Gangster, musiknya juga akhirnya banyak juga yang ngajak main. Karena kan gitu. Lo punya portofolio panjang Paper Gangster dan sudah mengeluarkan beberapa rilisan. Ya, gue anggap itu udah menjadi sebuah portofolio. Ya, makanya di album terakhir gue itu Struggle United Till the End. Nah itu perjuangan gua... Struggle akhir. Struggle United Till the End. Perjuangan bersama sampai death. Akhir. Itu dia. Makanya gue. Keren. Makanya gue selalu cuman agak menyayangkan aja kalau emang teman-teman masih berpikiran sempit sih untuk hal itu. Gue mau. Ya banyak yang udah open mind lah, terutama genre musik yang lain juga, lu harus berkaca juga, gitu loh. Kalau gue berkaca banget sama karena gue berada di sini itu juga, di metal, gimana United-nya metal, terus gimana United-nya punk, nah, itu bisa juga lo gitu. Hardcore pun juga itu kan rootsnya sebenarnya, hardcore itu rootsnya juga dari punk sebenarnya, tapi begitu dengan zaman, pengembangan segala macam, wajar gitu kalau memang prosesnya pun mungkin agak berbeda-beda ya? Walaupun sebenarnya sama, tujuannya juga sama gitu. Ya lu, ekstrim musik itu kan bukan kayak mainstream ya. Lu recording, lu jual, lu musik jualan. Kalau ini kan lu recording, lu meromosin band lu sendiri dan akhirnya band lu itu bisa disukain sama orang meyakinkan orang untuk mendengar musik lo itu nggak gampang. Betul. Beda ketika lo mindsetnya mainstream. Karena udah dibentuk, industrinya udah ada. Udah terima jadi dah lo. Ya, kalau ini industrinya harus lo yang ada di situ. Betul. Harus lo terus. Lo yang mempertahankan. Nah, iya ya kan. Kalau di industri mainstream kan, lo tiba-tiba ngangkat, dijatuhin juga mudah. Itu jahatnya kapital. Nah, ya kan? Kapitalisme di dalam industri permusikan. Begitu lo udah warna lo udah beda. Habis dipojokin media selesai. Tapi kalau di kita untungnya makanya maksud gue bilang ya musik kita kayak gini jangan dilihat lingkupnya kecil. Tapi belajarlah dari tempat kecil ini gue bilang gitu untuk lu bisa ngadepin industri. Iya. Dan itu akhirnya banyak sekarang kan. Ya dan lu punya pengalaman sangat banyak tuh ya. Makanya ilmu-ilmu lu juga perlu didistribusikan tuh, ditransformasi sehingga yang pelanjut-pelanjut yang ada hari ini itu bisa lebih bisa mengemasnya dengan baik gitu loh. Gua tuh pengen ya maksudnya temen-temen pun yang lu jangan berpikir band lu gede apa segala macam, tapi lu harus berpikir bagaimana nih mempertahankan generasi lu. Betul. Regenerasi lu gimana tuh. Makanya gua selalu ngebantuin band-band baru. Band yang baru ngebentuk. Gua kasih tahu bagaimana pernah yang pernah gua alamin, gua sharing.
Dan satu lagi, kalau gue tuh gak mau banget ya, sebenarnya senioritas sih malah. Emang gak ada sebetulnya. Sebenarnya mereka itu sebenarnya mau dekat ke kita, tapi bagaimana kitanya aja. Kalau lu membatasi ruang gerak lu, lu membatasi cara lu untuk mereka, musik lu gak bakalan diterima sama mereka. Ya cara membangun jembatan itu ke bawah. Ya. Itu pun gue udah alamin secara langsung. Lo akan mudah mungkin, ini bahasa gue ya. Lo akan mudah untuk bikin bikin tangga ke atas. Ya. Buat gue lebih mudah. Dibanding lo bikin tangga turun ke bawah. That's why itu. Iya. Akan lebih susah itu. Itu gue ngerasain mal. Jadi terutama di scene Depok sendiri ya. Iya. Bahwa ya wajar ya kalau gue udah naik step 1, step 2, step 3. Terus di bawah tuh ada temen-temen lu yang megangin lu. Yang narik-narikin lu, ajak gue, ajak ini. Betul. Nah, gue mau tuh kayak gitu mas sebenarnya. Iya kan, secara ini ya, secara moto, dulu kan gue kenal istilahnya support each other. Ya. Nah, gue gak tahu sekarang masih berlaku gak ya? Masih. Bagus kalau masih. Karena era regenerasi yang zaman lu kan, zaman gue sama lah ya. Ya, oke. Ketika lu mendingan kayak gitu, respect is order, lu respect, pay them right, gitu, betul. Bayar mereka dengan benar karena keringet yang jatuh di atas panggung juga lu harus hargain. Betul. Itu sebenarnya yang sekarang gue jalanin selama sama Pepper itu tetap ada mah. Iya betul. Cuma sayangnya nih hanya beberapa pelakunya aja, gitu. Tapi band-band yang lainnya tidak memikirkan itu. Oh ya itulah. Ya orang kalau udah merasa dia udah naik tangga, ya. Dia lupa tuh ke bawahnya. Ya salah satu contoh yang paling, kalau menurut gue yang paling konkret adalah ketika band-band itu yang udah ngerasain asam garam ya. Terus tiba-tiba ya harusnya menurut gue mereka tetap support yang di bawah. Harusnya. Ya harusnya. Karena ya. Ini mereka nih yang nanti bakalan posisinya adalah ketika mereka menggantikan posisi kita, mereka pun akan melakukan hal yang sama. Betul. Bukan artinya ada persaingan. Persaingan tidak lah. Gua paling sebenarnya gue paling males sih dibilang persaingan band. Band apa sih mau dipersaingin ya, kata gue? Artinya dengan karya aja kan itu buat gue ya dikemas lah. Iya. Fasabihul khairat bahasa agama. Berlomba-lomba dalam. Betul. Kebaikan, ya? Nah, itu benar. Belum. Jadi maksud gua bukan dalam arti kata jadi pesaing. Iya. Gua tuh selalu berpikiran band itu punya rezekinya masing-masing. Sama kayak kita punya rezekinya masing-masing. Jadi ketika kok lu enggak main di acara ini sih Bang, gini-gini gua bilang, "Emang kenapa?" Iya, betul. Gua enggak main di acara itu, tapi kan ya belum tentu juga mereka main di situ, main di acara tempat yang gua. Begitu juga jangan dikomplain. Iya. Kalau main di acara tertentu, kok lo bisa main di acara? That's why. Harus ada. Nah, itu yang gua patahin, man. Mal kalau menurut gua, scene ini juga sempat goyang ya maksud gua. Ketika musik underground ini, ketika musik hardcore ini dianggap sebagai genre musik perusuh, gua sedih tuh, man. So gua sedihnya gua bukan karena lo so drama, so dramatis, bukan men. Maksud gua lu tiap acara lu nonton lu ribut ya, itulah. Nah ribut di luar lu bawa ke gigs. Nah itu fenomena itu terjadi di 2017 lo. Masih aja ya? Masih mah. Gua pikir dulu era-era 90 aja kayak begitu. Era 90 juga 1-2. Iya. Kalau ini hampir tiap acara mesti berantem gitu loh. Dan ya, menurut gua itu ya kalau enggak dari kita, ya siapa yang mau ngeducate mereka? Iya, kita jadi juru damai. Iya, gitu. Ya, jadi gue... Nah, sorry mau potong. Gue juga kan mengamati nih. Sosial media ini, di satu sisi bisa membawa kebaikan buat skena. Iya. Tapi kadang-kadang, sosial media ini bisa memperburuk juga citra skena. Contohnya gini, dulu kita bisa... Gue bilang keberhasilan ya. Itu bukan keberhasilan pribadi-pribadi, tapi keberhasilan kolektif. Kenapa gue bilang seperti itu? Kita mau nongkrong di mana-mana. Lu bayangin rumah gue di Menteng Atas, gue harus nongkrong Bayoran Lama, gue harus nongkrong di Celeduk, gue nongkrong di Sleepy, gue nongkrong di Halim. Lu ke Depok. Iya, ke Depok. Nah, ya, itu kalau itu rumah gue dah home base lah. Depok udah tentu gue lewatin terus kan gitu. Nah, ketika harus sama dia, yang gua agak kritik ya, ketika lo nggak pernah, ya gua pakai instan ya,
lo nggak nongkrong, tiba-tiba lo, oke, lo punya karya, tiba-tiba lo lepas di sosial media aja, lo nggak butuh itu yang namanya kekeluargaan friendly. Kadang-kadang ada nggak seperti itu? Itu maksudnya. Gue lihat seperti itu. Untungnya. Ya lempar langsung mau jadi rockstar aja. Ya. Jadinya nanti begitu nanti dia sudah tidak dia lupa di mana dia berpijak, dia akan jadi post power syndrome. Ya. Itu gue yang selalu gue nggak pengen. Ya, gue ada sih beberapa. Dia ada teman-teman gue juga ada begitu. Gak perlu nongkrong, teman-teman dia merasa ini karya gue loh, ini karya gue. Iya sih, gue bilang itu karya lo. Cuma yang backup lo kan selama ini konstituen lo. Masa iya lo nggak mau? Ya nyapa-nyapa di sosial media oke. Tapi nyapa-nyapa di dunia langsung kayak gini nyata, kan juga ya, perlu dong. Nah itu sebenarnya di era 2017 sampai tiap daerah itu punya tongkrongan anak-anak sekarang ya maksud gue ya, yang sekarang mungkin mereka sudah kuliah pada saat itu masih SMA itu punya tongkrongan-tongkrongan sendiri. Misalnya namanya ini side crew, side crew ini zaman nih kita dulu mereka juga ngelakuin itu. Betul. Hanya singkupnya daerahnya masing-masing mah. Dulu kan walaupun gue ya, dulu anak-anak bikin dari zaman sleepy gue bikin brotherhood ya kan, tapi kan lintas batas. Iya, bukannya komplek kemana aja ya, bukannya impunan penduduk komplek. Ya kan, nongkrong Sleepy, Komdak, Halim dan lain sampai Bandung ya. Dan harus juga mesti disadarin pada saat itu komunikasi cuma telepon rumah. Bayangin. Ya. Kenapa kita bisa se-united itu? Iya. Nah, itu maksud gua. Iya, paham gua. Justru sekarang dipermudah jadi seakan-akan dengan biasa selesai, belum tentu juga. Jadi makanya kita yang udah, maksud gue yang kita yang udah duluan nih, betul. Ya kita harus ngeduket mereka gitu loh, bahwa ini United-nya tuh kayak begini. Iya. Musik yang lo sukain bukan musik buat ajang lo melampiaskan emosi. Betul. Melampiaskan emosi lo lewat karya, iya. bagus. Tapi lewat fisik, wah it's not good man kalau menurut gue. Betul. Gue tuh sampai keluar kata-kata kotor gitu kalau gue di manggung, mas. Sampai gue pernah ya dua lagu, gue nggak manggung. Gue banting aja. Kayak gue, enggak, gue banting gue tinggal tuh panggung. Lu bayangin orang gue baru intro dari ribut. Kan ingat band gue jadinya mah. Itu di mana, Jakarta apa? Gue Jakarta. Gue Jakarta, mau acara kecil, mau acara gede. Iya. Capek, jadi maksudnya gue sempet, anjir lu gue. Tapi gue selalu berpikir juga gitu ketika gue baca, gue compare dengan luar negeri. Ini kalau gue gak educate. Maksud gue, anak-anak ini nanti tumbuhnya ketika mereka nanti udah jadi seperti kita ya, gitu loh, ketika lagi pada bentuk positif, pada chaosnya. Jadi lebih ke udahlah gue main band segini aja kan, akhirnya nggak ada regenerasi yang gue nggak mau mah. Oke, nah sekarang seputar liriknya, lirik-lirik yang lo gaungkan di Paper Gangster ini seputar apa sih? Kita berbicara di album keberapa nih? Maksudnya yang dari pas ada lo dan yang pas ada gua. Yang album kedua. Di Strong Survival Instinct itu gua lebih banyak sama aja sih. Sebenarnya gua lebih ke kehidupan realita yang ada sih. Kehidupan hari-hari ya. Karena gua pada saat 2011 itu ketika urban, orang-orang urban udah banyak ya clothing banyak apa segala macam tuh, gue ngelihat fenomena-fenomena yang ada gitu loh. Jadi yang gue bikin liriknya tuh yang sedikitnya lo harus sadar di mana lo berdiri, betul. Lo harus tahu bagaimana cara lo membawa satu band ini kan institusi lo nih, itu kan label lo nih, lo bagaimana bawa trademark dari band lo sendiri gitu loh. Nah kalau giliran di album yang 2016 gue lebih berbicara sebenarnya ke kehidupan ketika lu menghadapi masa lu hidup di atas, lu hidup realistis. Hidup realistis dalam arti gini, lu dituntut untuk bekerja. Okay. Tapi lu punya band yang harus lu kembangin. Nah itu gue lebih ke situ, makanya kenapa gue bilang albumnya juga Struggle United Till the End. Di situ juga gue ada lirik, ada judul lagu gue yang ada Blood Brothers, persaudaraan. Terus gue bikin ada juga yang liriknya itu dari almarhum basisnya Final Tech. Oh, yang gue ngobrol sama dia, terus gue bilang
gue nggak mau nih perbedaan genre musik jadi sekat-sekat. Ya, jadi sekat sama dia. Akhirnya dia bikinin gue lirik dan akhirnya gue bawain, terus gue judulnya agak gue ganti, tapi dalam dirinya judul liriknya ada No One Will Ever Care gitu. Oh, nggak perlu ada satupun yang peduli, lo tetap berkarya aja udah. Betul, gitu. betul. Keren. Ya kayak gitu sih. Kritik keadaan realitas sosial politik ada nggak yang lo tuangin ke dalam lirik? Ada. Jadi ada ketika itu gue ada satu lagu di album Struggle United Till the End itu judulnya Melibas Senyawa. Melibas Senyawa. Jadi gue inspirasinya itu ada satu kasus di daerah Lumajang. Oh, Jawa Timur ketika, nih ya. Pembebasan tanah di sana tuh mengakibatkan satu orang dibunuh terbunuh di depan piranti masyarakat. Itu gue bikin makanya Melibas Senyawa. Yeah. Jadi dia kalau nggak salah dibacok. Tapi piranti masyarakat tidak mau bertanggung jawab dan melepas kayak seakan-akan ya membiarkan saja. Ya, membiarkan. Makanya gue bilang itu melibas nyawa tuh jadi senyawa. Udah begitu hilang udah kelar kasusnya gitu loh. Kelar ya. Nah, itu yang gue ngelihat dan akhirnya gue bikin lirik aja deh nih. Lirik lagu ya. Gitu. Keren. Salut gue. Artinya ketika gue selalu pertanyakan ke teman-teman, ya tidak hanya kaitannya lo bikin lirik ya happy-happy atau apa, cuma kan lo harus membangun kesadaran realitas sosial. Iya, sama satu lagi yang fenomena gue bilang berantem, lo berantem di gigs itu gue bikinin satu lirik. Oh, apa namanya itu? Redam amarah. Redam amarah ya? Lo jangan datang ke gigs, ya. Lo punya masalah di rumah, setiap terus orang pasti punya masalah. Iya, semua orang punya masalah. Iya, lo punya Tuhan ya, maksud gue. Lo bisa ngadu sama Tuhan, jangan lo Lu tumpahin di orang yang nggak tahu. Betul. Lu datang ke gigs dengan amarah lu sampai bawa barang. Gua bawa barang ya. Iya. Lu bawa barang. Kira acara STM kali. Iya. Wah itu 2017 kejadian mah. Itu kejadian lu kayak gitu. Gila ya. Gila lu pogo tapi lu pegang samurai. Gila kata gua. Jadi maksud gua makanya lu kalau punya masalah di rumah, di sekolah pada saat itu ya teman-teman yang masih sekolah pada saat itu, lu jangan bawa ke gigs. Iya. Karena di gigs itu tempat orang mengekspresikan dengan bentuk-bentuk. Ya buat happiness gitu loh. Iya, buat lu tumpahin di situ. Ya enggak buat happiness, minimal lu jadi pemerhati musik. Iya. Walaupun lu enggak jadi pelaku, itu kan salah satu media gitu. Betul. Jangan ketika orang udah datang niatnya ke situ, tapi lu membabi buta dengan emosi lu, yang akhirnya ngerugiin orang lain. Rusuhnya dalam bentuk destruktif lagi ya. Bukan dalam rusuh yang ya rusuh memang katanya juga dianggap negatif, cuma kan rusuh dalam apa gig itu kan ya circle pit ya kan, mosing ya, biasa lah itu ya, itu makanya gue bilang agak persepsinya kalau misalnya kita nggak educate, persepsinya adu fisiknya mereka tuh adu fisik bener-bener ribut tawuran bukan emang cara lu melampiaskan gimana kalau zamannya kita ngomongnya slam dance ya zaman sekarang ngomongnya pogo gitu. Stat diving, itu kan kita dulu. Betul. Gitu. Oh, sampai lu pernah mengalami hal itu ya? Iya, dan gua sangat, ya puncaknya 2018 mas. Jadi 2018 itu menurut gua, ini udah keterpurukan sebuah ekspresi ya. Kita bikin punk, ya performance, lu di panitia manggil kita buat bikin acara, tapi acara belum selesai ribut bubar, akhirnya datanglah pihak yang berwajib, kan males yang begitu mah. Iya. Jadi yang mau datang ya, benar-benar yang acara intinya jadi mengganggu. Iya. Dan ruginya lagi adalah band-band kan bukan panitia aja yang rugi gitu, band-band udah jauh-jauh ya, nih band teman-teman lah ya. Nah bikin itu susah lagi. Band udah datang jauh-jauh tiba-tiba nggak bisa main. Aduh. Nah itu yang gue. Tapi itu panak biasanya pribadi atau komunitas sih? Sebenarnya sih ada hal pribadi, ada hal komunitas juga. Jadi makanya gue bilang edukasinya kurang bahwa ketika mereka beradu fisik itu berarti oh lu ngincer gue nih. Padahal nggak gitu kan, gitu. Mungkin lo juga pernah ngerasain fenomena kemarin-kemarin beberapa tempat gigs pogo kecoa gitu segala macem yang kakinya di atas gitu. Pogo kecoa. Ada. Gue baru denger istilah itu mu. Pogo kecoa. Pogo kecoa. Kalau gue udah ngomongin nih pogo ya jangan pogo kecoa dah. Gue bilang gitu. Kakinya di atas mah. Oh, begitu atas. Sampai depan.
kakinya kena muka orang, sampai ada yang pingsan-pingsan. Mungkin temen-temen pada nggak tahu dah, kayak pada bete. Pasti juga meninggalkin dong. Baru denger tuh istilah pogo kecoa. Iya, sampai gue begitu nih, pogo kecoa jangan pada berdiri sini dah. Karena buat gue, ya lu kayak gitu melukai orang lah. Tapi kalau lu sewajarnya aja lah ya. Kalau lu pogo, ya istilah kasarnya yang sekarang two step kena badan orang. Oh lu pride man. Pogo bareng sama gua, kayak pogo lu keren. Lah kalau lu pogo pogo kecoa. Tai. Rese yang ada ya kan. Ya, ya. Itu nah, sih ini gua minta pendapat lu nih tentang perdebatan antara mainstream dan anti mainstream. Mainstream dan anti mainstream. Dan kebetulan pendapat lu gimana? Kebetulan gua ada di dunia itu ya. Ya iya dong. Lu bisa banget nanyanya. Enggak ini biar juga mengklirkan keadaan juga. Ya kan, ya, biar ada pilihan, ada frame yang segar lah dari lo. Seperti apa lo pendapat temu? Kalau gue mainstream dan anti mainstream. Anti mainstream. Kemarin sih kalau gue pandangnya gini ya, lo punya pendapat berbeda, bagaimana cara lo mengekspresikan karya lo kepada pemerhati kalangan musik betul. Underground terutama. Underground. Lo boleh punya pendapat seperti itu, tapi bukan berarti yang sebagai pelaku juga mereka nggak nutup kemungkinan lah, mereka juga pengen sih lebih berkembang lagi. Insya katanya kalau lo lebih berkembang otomatis jam terbang makin naik, income juga di band juga makin bagus, yang akhirnya hobi lo ini sangat dihargain dan membuat jadi sebuah penghasilan. Oke. Nah itu yang emang frame-nya beda antara kehidupan dengan cara bermusik dengan ya, cara anti mainstream. Anti-mainstream, ya. Anti-mainstream tuh kalau menurut gua lu sah aja, nggak masalah. Pilihan. Pilihan ya. Lu itu pilihan lu. Gitu. Cuman jangan lu paksa orang untuk ikut di situ. Dalam pemahamannya dalam dia. Dalam pemahaman dan jadi pelaku juga ya, menurut gua. Betul. Tapi gua sangat suka sih. Teman-teman yang anti mainstream ini juga lebih diam dengan caranya dia sendiri, nggak perlu diekspresikan, nggak perlu lu nyuruh, tapi ya gue sih nggak mau begini, gue begini aja, gue lebih respect yang begitu, dibanding lu gitu terus lu berkoar-koar gitu, jadi dan, melahirkan gogon-gogon baru, nah, gosip-gosip underground, ya kan? Kalau mainstream kan lu udah tahu industrinya seperti apa. Kalau anak-anak sih masih dalam batas wajar ya. Iya kan. Perbedaan pendapat itu kan boleh yang menurut gue. Tapi kalau udah lu sedikitnya udah nyekat nih, udah sampai ibaratnya ngeband, enggak lu band nanti mainstream gini-gini. Menurut gue sih, ya lu jangan gitu-gitu banget lah. Betul. Lu boleh gitu sendiri dengan band lu sendiri yang sangat bikin keruwetan juga tuh. Karena belum tentu juga nih dalam satu. Nih taruhlah lu band lu berempat. Dari ini pendapat lo nih. Tapi belum tentu, di band aja nih ya. Di band aja nih, belum tentu yang tiga juga bakalan ikut mau lo. Yang akhirnya harus satu ada yang keluar. Iya, karena tidak sependapat. Itu lo maksud gua. Jadi buat gua mainstream itu sah aja sih kalau anti mainstream. Oh, jangan masing-masing lah. Hari tidak merusak pertemanan, nah. Tidak merusak silaturahmi ya kan. Perbedaan hanya ada di konsep masing-masing. Iya. Ya nggak mau ya? Betul. Nah, banget. Terus ke depan apa nih yang lo pribadi atau Paper Gangster akan buat lagi? Apakah udah persiapan album baru? Seperti apa? Gue sedang mengumpulkan ya materi. Gue sudah ada. Gue rencananya jadi gini di 2021 ini mungkin ya kemungkinan gue akan melepas EP. Oh EP. Ada 5 materi yang gue mau rekam. Okay. Nah ini masih dalam godokan anak-anak adalah salah mau kita mau EP apa full length lagi, tapi ada di beberapa lagu yang gue mau daur ulang sebenarnya. Oh mau di lore gue recycle lagi lah ya. Dari album-album kompilasi. Oh kan yang, ada dua nih. Yang apa lo mau iya, gue mau comot. Maksudnya sebenarnya nggak mau comot, jadi anak-anak bilang. Ulang lagi oh, aja okay, mungkin okay. Dengan gaya kita yang sekarang. Betul. Nah ini yang menjadi menjadi sebuah perdebatan di intern sih. Oke. Okay. Tapi minimal gue tuh sudah 5 yang ready. Ready ya. Ready untuk di recording dan bulan besok gue
nggak besok sih, di bulan April, ya. Di bulan puasa itu lebih konsen sih gue lebih. Ya. Jadi ketika emang puasa, kita tuh emang banyak godong abis lu ibadah, iya. Menciptakan bener karya. Banget. Betul, jadi misalnya gue abis ini terawih bareng, nah gue tuh ada biasanya menjelang sahur ya. Jadi gue masih bisa ngulik sama anak-anak gitu. Dan kebetulan ada satu lagu yang belum rampung banget nih. Dan akhirnya anak-anak bilang, yaudah deh, nanti aja bulan puasa, bulan Ramadan kita coba. Kita sekali lagi latihan, habis itu kita take. Take ya. Ya mudah-mudahan lancar lah Mok ya. Amin. Nah ini amin. Rencana mau keluarin kaset atau CD nih? Gue kebetulan pengen gue tetap CD sih ya. CD tapi ya. Ada, ya gue bersyukur juga sih. Udah ada yang mau ngerilisin. Oh, iya, cuman iya. Nah, harga sebuah pertemanan tuh nah, ya. Ada sebuah pertemanan. Tapi sebuah pertemanan. Tapi ada juga beberapa mesti teman-teman tahu bahwa tidak semua teman-teman lo itu support. Gue bikinin lo CD tapi master lo yang ngemas. ada dealing-dealing seperti itu sih. Oke. Itu yang gue ngalamin itu, tapi gue udah say thanks banget kalau mereka udah bisa kayak gitu. Udah akhirnya udah siap ya, minimal udah ada jembatannya lah. Kalau album kedua lo saat di cross itu sama yang terakhir itu bentuknya kaset atau CD? CD. CD ya? CD. Keren. Kalau album pertama itu kaset, album kedua waktu album pertama itu dari Fan Record itu kaset. Kaset ya. Yang cross record itu CD dan yang terakhir di dari Sulung Extreme Music. Gua tuh kebetulan CD juga. CD juga ya. Oke. Dan kebetulan ada beberapa sih yang kontak gua untuk mau bikinin kasetnya. Cuman masuk gua ntar dulu deh. Ya enggak, gua kelarin ini dulu baru nanti bikinin gua kasetnya. Kalau gitu. Menurut gua sih lu udah bisa menghasilkan rilisan itu diskografi juga. Mudah-mudahan sih. Iya. Gua juga pengen udah 3 album dan di kompilasi juga ada. Ya buat diskografi untuk mengulang lagu-lagu lu yang udah pernah ada. Ya. Nah, gitu ya. Loh. Soalnya ada satu lagu yang Blood for Blood banget nih kalau menurut gua. Ini ya. Perlu gua daur ulang nih. Gua baru udah pernah denger tuh, gua pernah bahas sama anak-anak tuh, dan anak bilang sedangkan yang gua denger sekarang Blood for Blood tuh juga udah agak beda. Agak gitu beda ya. Makanya ya itulah niat gua pengen gua setiap ulang. Album terus berikutnya sama beda-beda memang. Di sana juga gua. Vokal gua aja beda. Iya. Di album gitu loh. Tergantung makan kita ya kan. Iya. Tenggorokan beda ya kan. Muk, karena waktu juga nih Muk yang membatasi diskusi kita. Gua kali lagi terima kasih lah Muk. Wah, gua yang thank you. Nah, sebelum kita akhiri lo dong closing statement bisa edukatif pemirsa nih nanti. Oh, gitu. Ya. Jadi buat nanti ya. Iya, lo kasihlah closing statement kata mutiara lah, quotation lah. Gini, manggilnya apa sih nih, boys and girls ya, boys atau teman-teman semua lah. Teman sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat semua nih yang nonton, menurut gua satu hal yang mesti lo tahu, kalau misalnya lo ngeband, jadikan band itu keluarga kedua buat lo. Keluarga pertama itu adalah keluarga lo di rumah. Di luar rumah itu, kalau lo ngeband, itulah keluarga lo yang ada di luar rumah. Itu yang pertama. Terus kedua, kalau lo gak suka sama band, gak suka sama bermusiknya, lo jangan nikmatin, lo jangan dengerin, jangan jadi pecundang di balik semua itu. Lo berprestasi aja dengan karya lo sendiri. Itu sih, menurut gue. Gue terima kasih sekali lagi kalau udahnya apa ini. Menyediakan waktu siap datang ke kita untuk jadi narasumber, dan gue anggap tadi udah terlalu banyak apa udah sangat banyak lah poin-poinnya gitu ya. Menjadi sebuah basis transformasi lah mungkin ya. Amin. Buat bagi teman-teman yang ada di skena musik khususnya musik underground, gue Senggel, gue ucapin terima kasih sekali lagi. Terima kasih buat Mama Kopi, Boek, Kedai Akila, ya kan, dan Tato Kebuli yang udah mensupport di Grand TV. Semoga semua makin jaya, khususnya Paper Gangster nih. Amin. Ya kan, selalu pride di skena hardcore, ya enggak. Terima kasih ucapkan sekali lagi. Ya. Salam sejahtera, salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.